Gentlemen, please welcome. This is Perform Nana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pencinta Sound Audio Indonesia, gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan selalu. Amin. Oke, teman-teman, kali ini kita mau review ya. Ini adalah power. Di sini tertulis ada tulisan subwoofer. Ya, kenapa ada tulisan di sini? Nanti kita pas tuntas ya mengenai power ini. Power ini seharga di bawah 2 juta ya. Untuk itu harga saya sebutkan di akhir video. Jadi disimak sampai habis sampai saya selesai untuk mengetes power ini. Nah, ya ini power dari FrizzClass yang serinya FCA8200S. Ini power di sini ada keterangan, ini bukunya. Kalau kardusnya seperti ini. Ya, ini kardusnya. FrizzClass A8200S. Seperti kardus pada umumnya, hanya buku garansi. Dan kemudian yang terakhir adalah ini. Di lain unit ya, ada parameter teknologi produk namanya. Nah, ini. Modelnya FCA8200S ya. Di sini tertulis 8 ohm stereo power, yang artinya itu dia punya dua channel kiri dan kanan. Nah, kemudian untuk wattnya sendiri 900 watt dimain di 8 ohm ya. Kalau 4 ohmnya di 1500 dan BTL. Oke. Sampai situ dulu. Nanti kita tes untuk power FrizzClass ini. Sekarang kita mau cek untuk belakangnya, juga kita cek untuk isinya ya. Ini untuk penampakan belakangnya. Nah, di sini ada satu kipas. Apakah memang benar satu kipas? Nanti kita buka aja ya tutupnya. Di sini terlihat ada soft start ya sepertinya. Kemudian di belakang nih ada FC Processing, FrizzClass Processing. Ini adalah potongan frekuensi untuk low cut. Nah, ini low cut yang satu untuk subwoofer, dan yang sebelah kanan sendiri mentok ini off, yang artinya dia bypass. Kalau subwoofer mungkin ini adalah potongan untuk subwoofernya ya. Nanti kita cek. Jadi teman-teman kalau pakai power ini udah bonus crossover aktif. Ada frekuensinya, bisa ngatur sendiri ya. Kiri kanan. Jadi A ada frekuensi, B juga ada frekuensi. Untuk inputnya sendiri ada apa namanya, ini AK ya, sama Canon. AK Canon. Ini untuk outputnya di link dia pakai Canon. Untuk ke speaker dia ada speakon, kemudian ada bending post komplit. Harga murah meriah, berapa harganya? Simak dulu videonya, nanti saya sebutkan di akhir video. Saya tes juga ya nanti. Sekarang kita buka aja ya, kita langsung tes. Ya, oke teman-teman, ini saya buka isinya. Nah, seperti ini trafonya. Kemudian ini MOSFET-nya, final transistor, ini adalah ELKO-nya. Nah, ternyata ada dua kipas ya. Ini heatsink untuk membuang panas daripada final transistor. Kemudian dibuang melalui kipas. Ini kipas untuk buang, ini kipas masuk. Jadi ada dua kipas. Ini mungkin trafonya sekitar 15 ampere. Kalau hitungan power rakitan, kalau ELKO-nya 2, cuman dia kapasitasnya besar. Kemudian ada final transistor 1, 2, 3, 4, 4 set ya, artinya 8 final transistor. Ini knob potensio di depan. Jadi teknologi sekarang nggak memerlukan final transistor yang banyak. Cukup dikit aja tapi bisa menggeber speaker kalian. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba aja di luar. Sudah saya siapkan memakai 18 in untuk subwoofer, yang atasnya pakai 10 in untuk middle nya. Kita nggak pakai
crossover karena udah ada crossover di sini. Jadi langsung dari handphone kemudian ke power kemudian langsung ke speaker. Oke, kita coba. Ya, oke teman-teman, ini sudah siapkan. Ini ada 18 in di sini. Kemudian ada 10 innya di atas. Kita pakai powernya dari Freeze Class ya. Di sini ada tertulis subwoofer. Kita juga pakai subwoofer 18 in. Ini 3000 watt dari Betavo kalau nggak salah, Betavo Carbon isinya. Kemudian atasnya dari Crimson. Ini yang atas udah ada crossover pasifnya juga, dia bisa pecah frekuensi antara untuk driver dan woofernya. Di sini nanti kita juga pecah untuk crossovernya di sini. Kita lokatnya nanti. Kalau untuk subwoofernya kita pakai mode subwoofer. Oke. Sekarang kita tes dulu untuk suaranya power tersebut langsung dari handphone ya. Handphone kemudian langsung ke power. Oke, kita tes saja. Ladies and gentlemen, this is Musical Nana Audio Guitar. Ya, oke bosku, untuk cek soundnya sudah ya, berbagai genre juga sudah kita play dari pop reggae, kemudian tadi ada instrumen dangdut, yang terakhir lagu DJ ya. Ini untuk Power Freeze Class FCA8200S ini kenapa ada subwoofer? Karena dia ada program subwoofer sama lokat ya. Jadi tertulis di sini power subwoofer. Oke. Power ini dibanderol di harga 1.800.000 saja, sudah bisa buat angkat 18 in skala rumahan ya teman-teman. Jadi jangan dibuat untuk skala konser. Beda lagi kalau untuk skala konser, ini untuk skala rumahan.
sekedar putar musik lagu di teras rumah silahkan, sekedar untuk karaoke silahkan untuk memakai power ini, karena power sangat murah meriah, sudah bisa buat subwoofer sama middle high tanpa harus menggunakan crossover. Mantap sekali untuk freeze class ya. Ya, jadi power ini murah meriah, bisa untuk power rumahan ya, skala rumahan. Instalasi tadi sangat simpel ya, dari handphone ini kabelnya, kemudian ini untuk ke loudspeakernya nih. Nah, ini di sini nancap di 10 in, kemudian nancap di 18 in satunya. Mantap. Oke, teman-teman, bagi yang berminat bisa langsung kontak WA yang tertera di layar kaca Anda atau deskripsi ya. Sangat istimewa sekali power freeze class FCA8200S. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.